yang agak gelap sikit untuk menutup mayat tersebut. Aurat kena jaga walaupun dah mati. Masa mandi pun jangan buka aurat. Kalau kita tengok semua orang nak bagi mandi mayat, dia buka ambil tu lah, nampak. Tak boleh. Kena cucuk dia tu. Aurat si mati kan. Dia macam cerita, tuan-tuan malu lah orang tengok kita mandi. Orang dah tengok kita, taubat malu lah. Nah, sebab tu dianjurkan supaya yang memandikan itu sebenarnya anak-anak atau pasangan. Kalau anak kita turun bagi mandi kita, malu tak? Tak malu lah. Nah, anak kita bagi mandi kita, kita puas dan selesa. Tapi kalau orang duduk mandi, duduk main, duduk pergi robek, duduk pergi gerak, kita jadi malu lagi. Nah, kita tak ada rasa malu. Nah, sebab tu lah digalakkan supaya biar anak-anak yang turun bagi mandi. Nah, kenal dah jangan? Kenal dah jangan? Nah, bukan bayar melabur ke mana ni? Oh, saya nak buat pusuh kat sekolah budak-budak ni. Tiap-tiap tahun ada pusuh budak-budak. Nah, tak tahu lah dia buat tukti ke tak. Kan, dia buat selur. Supaya apa kita ni memandikan bila tak orang yang kita sayang. Itulah khidmat kita pada orang kita sayang tak kan? Nah, paling-paling tak boleh kita tolong lah. Kita apa? Tukang mandi kita tu kan? Kita boleh mandi. Jangan dia boleh komo semua orang. Mai dari mana aku kumuh pergi tengok tak? Malu tuan-tuan, malu. Lagi tu lah nak bila duduk dalam bilik nah, janganlah hak mati ni lelaki, perempuan penuh. Ni selalu berlaku masyarakat kita. Dalam tu lah dia nak mumpak. Dalam tu lah nak menyembang buat anak kahwin lagi. Ni depan orang mati duduk sembang apa-apa anak-anak kahwin ke dah. Tapi ni duduk berlaku kan? Jangan. Nah, malu kita puasa malu. Nah, mayat tuan-tuan biar duduk dalam bilik tersebut, biar ada seorang dua hak main baca Quran saja. Yang lain tu nak menyembang, pilah menyembang kat dapur ke, kat orang tamu ke, pilah. Nah, pilah menyembang kat tempat lain. Jangan lebih komun tu. Orang lagi tak apa, memang dia bagi komun kat luar. Nah, duduk menyembang kena asap rokok apa. Memang dia tak duduk dalam lah. Nah, duduk dalam mula tegur. Nah, esok aku pula kan. Daripada aku duduk pikir buat mati, biar aku duduk. Nah, kan. Atau orang lagi. Orang rupa dia lagi duduk kumut. Tak boleh. Nah, terutamanya masa nak kapan dan sebagainya. Takut terbuka aurat. Nah, terbuka aurat. Malu pada orang tu. Nah, malu si mayat. Jadi janganlah buat macam tu. Nah, tolong asingkan. Mayat, jangan duduk ni. Jangan kelilingi jenazah tersebut. Nah, kesiakan jenazah malu. Ha, kalau kita tak ada tempat, tak ada ruang, okey. Mayat tu diletakkan di satu ruang, kemudian buat cerai. Ha, jadi orang perempuan nak duduk ruang tu, duduklah. Tak apa. Jangan duduk keliling mayat tu semua. Maksudnya mayat tu nak, mana oh, kesian kan dia? Kesian. Kalau kita nak ibu kena dulu, kalau saya bakit lah. Ni, apa boleh duduk lah. Tak, okey, itu pun tak tahu lah. Kan, orang tak tahu lah. Mati tak ada Iman. Kalau boleh jadi macam Firah Nabi tu tak apa. Ini kita sekarang juga kita nak bila ada orang main yang penuh. Kita pun jadi malu. Nah, jangan buat lagu tu. Kesian pada si mati. Nah, kalau dia boleh habak, dia boleh kiamak lah. Nah, dia boleh habak. Okey? Apa yang sudah lah. Saya ingat satu ya. Ya, satu. Juga. Ya. Cuba yang kita tengok selalu. Apabila suami mati, isteri tu buka sembaya yang bukan orang dengan yang tengok. Ya, ya. Dan kalau isteri mati kan juga apa ya. Orang yakin dengan orang puan yang tu pun tak apa ya. Yang tengok tak apa. Dia kalau kata adik beradik apa? Kalau yang bukan mahram tu, ajnabi tu. Jadi tu ya, masih. Dia ya. Minta izin kepada saya dia ya. Main sampai buka set dia tu buat tu kan. Yang tinggal ada kita ya. Baik, baik. Ha. Si puan tu dia kata ustaz katanya. Ramai. Dia tengok, padahal suami yang pilih suami. Laki yang tengok perempuan. Begitu perempuan tengok pada dia tu lah tu kan, macam saya sebut tadi. Kalau orang perempuan tengok, walaupun tu ni akan mengaji dengan saya pun. Ya. Saya pun malu juga. Malu juga. Betul lah. Walaupun tu guru kita pergi tahu sama, malu. Kan? Kita malu. Habis tu kami ni anak murid juga tak ada boleh kami nak tengok. Ni hak yang terakhir ni. Ya bunyi tu. Kan? Jadi kita dekat Fatihah kat dia tu pun dah kira sudah khidmat kepada dia lah. Kalau Allah
kan. Kita dah khidmat sedada tu sunatnya kan. Kalau kita duduk tengok ni malu, tambah pula kalau ada aib. Ingat kalau tu accident lah atau sebagainya, saya pun bercerita ke orang, wudu tengok cerita dah mau tengok keluar dah. Yang tu jadi tak elok. Kan? Jadi sebenarnya kita ni seeloknya kita elakkanlah. Kan? Kalau nak ziarah ni hanya sekadar kita nak, sebenarnya yang suruh main ziarah ni bukan ziarah timah mayat tu. Ziarah kepada keluarga simak nanti pihak ucap sabak lah, takziah kan. Kalau tu tu, bukan nak tengok mati ni. Mati ni, orang yang menguruskan saja. Tajhis, orang yang menguruskan jenazah itu saja dan sebagainya. Ada pun kita nak pergi tengok tu boleh lah. Tapi kalau berlainan jantina, ajnabi ni, ini sangat tak jelaskan. Nah, sebab apa mas? Nah, saya nanti pun kalau makcik-makcik tu main tengok kan. Bukan saya boleh senyum pun. Tu kalau main ustaz kami main ni. Nah, tak apa lah juga. Nah, hidup kutuk lah kan. Tu kalau saya senyum, kalau tak senyum, nasib kan mengkutuk pula. Orang kata tu, ya ustaz mati tak senyum. Oh, tak kedah. Semua tak kedah. Jadi tadi tengok lah. Allah Allah.